ni hak atas cek ni semua duk ada dekat 900 ribu lebih kan. Lepas tu tak ada panggil ustaz kan lo. Tak apa lah. Lah ni Cik Zul satu ni. Hak yang saya terima pula yang pihak Martin juga bayarkan apa nama tiket penerbangan melalui Zahafiz ada 250 ribu kan? Yeah. Betul. Jadinya saya nak tahu. Okey baik. Saya dah 2 hari dah dekat sini untuk pengetahuan Cik Zul ni. Dan saya dah pergi Jabatan Setiausahaan Jenayah Komersial pagi tadi. Saya dah bincang dengan Inspektor Hafiz macam mana nak buat. Dan dia nasihat saya balik ke Perlis. Kami akan buat report lah. Saya akan buat report dengan semua bukti ni. Ustaz dah cash lagi belum cek ni? Saya nak tanya tu ya? Belum. Belum? Betul belum? Belum. Kenapa duit keluar daripada akaun? Apa tu? Ni cek-cek yang dikeluarkan nama Ustaz. Takkan Ustaz tak cash lagi? Kalau belum untung lah kami. Cek ada duit ada lagi je, buat apa saya datang ni? Oh dah cash lah. Dah cash semua kan? Okey. Jadi Inspektor Hafiz tu dah beritahu, saya balik Perlis, saya akan buat report. Kalau saya buat report esok, kalau dia cek dengan bank memang benda tu ada. Kalau saya tak tarik balik, 7 hari Ustaz boleh tidur dalam lokap lah. Kalau Ustaz nak cara tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa pun hari ni saya nak bawa balik sejumlah wang ke Martin ni. Berapa yang Ustaz boleh bagi? 300 ribu ke? 200 ribu ke? Ataupun sebagai cagaran Ustaz bagi kami balik kereta. Tapi kalau boleh saya tak mau. Saya tak mau jadi bala kepada saya, nak susah-susah dah. Ustaz kena usaha juga cari kepada saya sekurang-kurangnya 200 ribu ke hari ini juga saya nak balik. Sebab apa? Sebab lama sangat Ustaz. Dan Ustaz pun dah buat tak tahu. Ustaz saya ni cakap elok-elok. Kira baik Ustaz. Kalau orang lain saya Ustaz mati lama dah. Percaya tak? Betul tak? Betul tak? Kami ni saya kira baik lah. Kalau bukan dengan Ustaz saya ni tu lama dah. Ha, tapi Ustaz Zaini cakap baik, asyik doa, ente tak tahu. Anda tengok semua mesej tu Ustaz. Saya duduk dengan Ustaz Zaini ni 15 tahun dah. Saya anak murid dia. Saya antara orang yang membangunkan Martin tu. Saya lembaga penasihat bagi pembangunan. Saya bukan, kami bukan Samsung pun ni nampak janjian Samsung. Kami orang pah belaka. Kan? Kami ni, saya ni 10-15 tahun lepas, kami ni pergi Kuala Lumpur cari duit. Malu depan orang. Hari ni Ustaz tipu duit ni. Ha? Ustaz tak fikir ni 1.3 juta dekat jumlah dia. Ustaz tak ada tanggungjawab. Tak boleh buat macam tu. Ustaz kan ni? Dah, nyanyi semua. Jadi saya nak hari ni, saya tak mau balik tangan kosong. Ustaz boleh bagi berapa? Macam ni. Tak apa. Macam ni. Saya sebenarnya dalam proses ni lah. Sebab tu saya duduk lama ni. Dalam proses nak dapat duit lah. Tapi memang